Bukan lagi last day, campur aduk, ada senangnya, ada sedihnya. Semoga semuanya jalan lancar dan semoga hasilnya nanti akan dinikmati oleh semuanya. Hari ini di ke-38 dan aku dengan kaum-kaum bule-buleku. Udah mau selesai. Ini deh berapa sih? 36. Hampir di hampir selesai. Iya, ntar lagi selesai. Jadi hari ini kita lagi shopping-shopping, guys. Girls time. Girls time. Yes. Mudah-mudahan kalian udah tahu, aku di sini sebagai PR. Hari ini kita syuting lagi di mall, scene 36 ya kalau nggak salah. Ya terus biar lagi jalan-jalan, terus dia merasakan sesuatu. Halo, saya Asyaf. Saya di Malek Comehas Season 2 sebagai Yuda. Season 2, Yuda ini lebih banyak ceritanya ya. Maksudnya kalau di season pertama kan, kayak itu Yuda tuh kayak sosok yang misterius nih. Kayak karakter yang misterius kok cuman sedikit atau cuman, maksudnya cuman sebentar-sebentar gitu kan. Terus pas season 2 ternyata si Yuda ini dikasih beberapa sedikit-sedikit drama tentang percintaannya sama Iim gitu sih. Hari ini di ke-38 dan aku dengan kaum-kaum bule-buleku. Ih, udah mau selesai. Tapi masih semangat, harus semangat. Dan hari ini senang aku semua. Jadi ya udahlah, aku menerima aja, tolong doain aku. Ini day ke-39. Sehari lagi kita selesai dan ini lagi tag di kafe. Ntar lagi last day, campur aduk, ada senangnya, ada sedihnya. Semoga semuanya jalan lancar dan semoga hasilnya nanti akan dinikmati oleh semuanya. Gue bayar endok, gue beli ini. Oke, kalau suasana syuting itu jelas beda ya, karena banyak banget perubahan dari set-setnya. Kayak misalnya set kafe di season pertama sama season 2 tuh sangat berbeda gitu kan. Dan untuk teman-teman pemain yang lain sih sama aja ya, karena kan pemain juga masih yang sebelum-sebelumnya. Mungkin di season 2 emang ada beberapa pemain yang baru, tapi nggak jauh berbeda sih, masih sama sih, masih sama serunya kok. Aku Sonia Alicia sebagai Joanna. Nah, aku pengen ngajak kalian untuk nonton My Lecture My Husband season 2 hanya di Vidiq. Selalu fun gitu kalau syuting sama film Pak Monty itu. Jadi yang ada ketawa aja gitu, karena emang karakter saya di sini juga nyebelin gitu, kayak saya gitu. Kayak memainkan diri saya sendiri. Dan scene dengan yang lain, pokoknya seru aja lah. Seru banget hari ini. Jadi kalian tunggu aja. Ini salah satu series yang saya tonton dan saya suka. Jadi ketika diajak bergabung di sini sebagai cameo, ya dia langsung okay lah untuk waktunya ada. Harapan saya untuk di season 2 di My Lecture My Husband ini semoga seperti di season pertama, meledak.
banyak penontonnya dan semoga banyak juga yang suka dengan season 2. Hari ini luar biasa, sudah selesai dengan sangat amat baik. Halo, nama saya Muhammad Rashle. Dan nama saya Valerie. Jangan lupa saksikan My Lecture My Husband season 2 di WeTV. Kita telat. Saya sudah perhitungkan. Berarti mas gak lama kali ini. Oh, gak sopan. Udah lah, ayo. Aku nanya.